Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel. Ono kabeh kabeh ono. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, bukan buat jalan-jalan, juga bukan buat makan-makan, tapi mau ngajak buat nyervis si Semo guys. Loh kok diservis? Lah iya toh, lah kemarin habis dirusak kuncinya sama maling guys, jadinya harus diservis, motor nggak jalan. Yowes ya, yuk ikutin keseruannya guys. Karena si Semok nggak bisa di starter, nggak jalan, akhirnya petugas dari dealer, dari bengkel datang ke rumah untuk ngambil si Semok guys. Nah ini dia bengkelnya, Yamaha Deta Bahana Slawi guys. Penasaran? Yuk masuk ke dalam guys. Karena kita udah janjian sebelumnya, makanya si Semok ini dapat prioritas guys. Ketika bengkel udah sepi semua, makanya ini baru masuk. Nah, ini peralatan-peralatan bengkelnya ya. Dan itu ada kembarannya si Semok, lagi servis besar, turun mesin karena dipakai touring kemana-mana gitu guys, jadi butuh perawatan yang lebih intensif. Nah ini si Semok udah dibongkar ya, ini sedang diservis bagian kabel yang menuju ke alarm. Ini alarmnya hilang, dilepas, kemudian kabelnya disilet-silet. Nah ini dicoba untuk dinormalkan kembali fungsinya guys. Nah ini kunci kontaknya udah dibongkar, dan di bagian bawahnya itu dicabut paksa, akhirnya lepas solderannya dan kabelnya, maka ini harus diganti seperangkat guys. Dan si Semok ini dipegang sama mekanik-mekanik handal dari Bahana Slawi, Bro Tio dan Bro Hasbi. Kalau dilihat dari kerusakannya, ini kontak rusak banget ya guys. Di bagian bawah itu dicabut paksa, di bagian atasnya dirusak, nggak bisa diapa-apain, harus ganti baru ini guys.
Dan ini bagian joknya sampai pecah kayak gini guys. Ini ditarik paksa dengan kekuatan penuh. Padahal nih plastiknya tebel banget loh, bisa kayak gini. Dan kalau ganti bagian kontak, otomatis harus ganti juga bagian tutup tangki, karena seperangkat guys, kuncinya harus satu. Jadi ini juga kita ganti guys, jadi baru lagi. Dan ini gantinya guys, kontak berikut tutup tangki yang baru, original dari Yamaha, genuine part. Kata Bro Hasbi, untung ini bisa lepas. Bagian bawahnya kabelnya lepas guys. Kalau nggak lepas, bisa dinyalakan. Wah, alhamdulillah masih beruntung guys. Dan ini pemasangan kontaknya ya, rumah kontak di tempatnya. Nah, di sini menggunakan kunci bintang. Kunci bintang itu tidak semua bengkel punya. Makanya biar aman, saya minta ganti pakai yang kunci letter L saja. Yang kunci bintang tak simpen buat kenang-kenangan, guys. Jadi kalau ada kerusakan lagi, gampang buat memperbaiki atau menggantinya. Nah ini, seperti ini guys. Dan ini rumah kontak sudah terpasang, tinggal merapikan kabel di bagian depannya guys. Ini yang kabel remote yang rusak itu tadi guys, dipasang-pasangkan dulu. Dan ini akinya karena beberapa lama waktunya tidak pernah dipakai, maka disetrum dulu biar tokcer lagi guys. Dan ini cover bagian dalam udah mulai dipasang lagi ya. Biar cepat selesai, dikeroyok dengan tiga mekanik sekaligus guys. Ada yang pasang lampu, ada yang pasang cover samping, ada yang pasang cover kunci kontak guys. Akhirnya si semok jadi juga nih. Tinggal kita test drive apakah masih ada keluhan atau tidak guys. Nah ini tinggal finishing, siap-siap buat di test drive di jalan guys. Tampaknya udah selesai nih, tinggal dilap-lap dikit.
Okay guys, segini dulu video dari Mas Freddy Channel. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke semuanya saja. Yowis yo, terima kasih. Tetap stay tune di Mas Freddy Channel. Ono kabeh kabeh ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.